Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin dan rabbal alamin. Rambat semua badanku berjuang, ambil semua ku ada, ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa. Oke, 12 lagu finalis untuk masuk ke AJL 34 sudah dirilis pengumumannya kemarin ya, sudah ada videonya. Dan kemarin juga aku sempat memprediksi siapa saja yang masuk ke dalam sini, lagu-lagu yang masuk ke dalam AJL 34. Dan kali ini sudah ada daftarnya. Apakah prediksi aku benar ataukah salah? Jadi aku penasaran banget untuk melihat lagu-lagu finalis ini. So, langsung kita lihat aja ya bersama-sama lagu-lagu siapa saja yang masuk ke dalam 12 daftar ini untuk AJL ke-34 ya. Yuk. Lagu pertama. Oke, okay, ini dia. Banyak artis-artis di belakang nih. Oh, ada Mas Do, ada Happy Soeib. Jujur, kami tak tengok lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hazi. Usop itu ya? Di belakang itu Usop. Rame artis-artis di belakang semua. Dan juga penulis lirik orang yang sama. Wow, drama. Drama band, bro. Masuk, bro. Drama band dengan lagunya Drama. Oke. Kemarin sempat aku prediksi nggak ya? Aku lupa. Tapi drama band cocok masuk ke dalam sini. Jurinya juga mantap. Milih drama band. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada TV3, Music, beberapa juara lagu. Terima kasih kepada juri yang mempercayai. Mantap. Banyak banget ada sebelah kamu. Adira itu. Thank you. Oke. Lagu terbaik untuk minggu yang pertama layak ke AJL, Jerry. Tahniah drama band. Drama band, bro. Gak nyangka juga sih aku sebenarnya. Drama band. Udah bagus jurinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ernie Zakri itu. Adakah anda rasa lagu yang menang lagu terbaik minggu kedua dapat layak? Okey, Hindi adalah penulis lirik, komposer dan penyanyi. Mas Do. Orang yang sama. Siapa ini? Komposer Omar K. Naim Daniel. Naim Daniel, sumpah, bro. Penyanyi Naim Daniel lagunya sumpah. Ini baru pertama kali ya Naim Daniel masuk ya. Kemarin juga sempat aku reaction live-nya di SFM 34 ini. Sempat masuk trending ya lagunya ya. Terima kasih banyak kepada TV3, bagus, kepada bagus. Music, kepada juri. Naim Daniel bagus masuk sini. Mantap. Insyaallah sumpah road to AJL, amin. Oke. Okay. Banyak juga fansnya, bro. Fans idola remaja itu. Padanya dah terang. Naim Daniel. Dua-dua layak ke AJL 34. Oke. Okay. Okay, guys. 10 lagi lagu. Okay. Yang akan kita umumkan pada malam ini. Anda nak siapa guys masuk AJL? Semuanya kalau bisa masuk AJL ya. Semuanya. Okay. Keputusan ni adalah muktamad. Okey. Jadi lagu-lagu ini dah confirm layak ke AJL, jadi kita umumkan terus. Okey. Lagu ketiga yang layak ke anugerah juara lagu 34. Siapa ni? Komposer Ikwan Fatana dan Eden Ali, penulis lirik Dato' A. Aida, penyanyi Hafiz Soeib. Kisah cinta kita, bro. Oke, Hafiz Soeib sudah berkali-kali masuk AJL ya. Kali ini dia masuk AJL lagi 34. Oke, mantap lah Hafiz Soeib. Lagunya juga mantap ini lagunya. Enak lagunya. Kerana menyokong karya ini dan seterusnya Hafiz. Lagu ini bisa dinikmati juga di telinga orang Indonesia karena bahasanya nggak terlalu bahasa Melayu ya. Jadi orang-orang Indonesia ngerti juga dengan lagu ini. Mantap. Hafiz ke AJL guys, sekali lagi bagi tepuk tangan untuk Hafiz Soeib. Mantap Hafiz Soeib.
Ikwan Fatana pertama kali ya. Ikwan, oh itu Ikwan, baju kuning itu Ikwan Fatana. Kita nak pergi ke lagu yang keempat. Mara layak ke anugerah juara lagu ke-34. Okey. Ah, ni ni empat ni. Ha. Oh. Wow. Alright. Composer dan juga penulis lirik adalah orang yang sama. Ada 1, 2, 3, 4. Empat. Siapa? Ciptaan sepenuhnya dari Syamil Omake. Oh, Ernie Zakri. Penyanyi Ernie Zakri. Iya, yeah, aku bersuara. Ku bersuara. Oke, Ernie Zakri masuk. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada judges. Thank you so much kepada composers. Blaine Bakri aka Kwan Fatana, Syamil, Omake dan Janji. Terima kasih, okay, I'll see you guys in the final, insyaAllah. Okey, alhamdulillah, syukur, kubur suara. Terima kasih kerana menyokong karya ini. Terima kasih kepada Umar K, John G, Syamil kerana berkongsi karya ini bersama-sama. Okay. Dan alhamdulillah. Oh, ini komposernya ya, yang baju kuning ini ya. Okey guys. Ini Zakri, mantap ini Zakri. Itu Blaine Bakri. Orang lain eh? Dia tukar nama lah. Lagu lain dia tukar nama. Okey, guys. 12-4, maknanya tinggal berapa? 8 lagi lagu. Banyak lagi okay. Chan. Masih 8 lagi. Yang belakang okey. Alright. Okey, asyik kita teruskan debaran ni. Alright, kita teruskan debaran. Kita nak umumkan lagu kelima yang layak ke anugerah juara lagu 30. Okey, siapa lagi ni? Adiran. Wow, guys. Lagu yang kelima ini. Komposer dan penulis lirik orang yang sama. Okey. Komposer dan penulis lirik Helu Saini dan Ezra Kong, penyanyi Anta Permana. Lagu Anta. Okey, Dato Siti Nurhaliza. Ini sudah aku prediksi bakal masuk ini Anta Permana ini, mantap. Assalamualaikum. Terima kasih Dato Sri Siti Nurhaliza, Helu Saini dan Ezra Kong. Thank you semua. Oh, Bob Yusof. Menggantikan Dato Sri Siti Nurhaliza. Oh. Oh, dia menggantikan Dato Sri Siti Nurhaliza. Bob Yusof itu. Ketujuh. Tadi kelima. Tadi kelima, sekarang ini. Lagu yang keenam. Lagu yang keenam. Okey. Kok diganti ya? Alright. Padahal bagus Dato Sri Nurhaliza. Apa terlalu banyak ya dia? Dato Sri Nurhaliza dapat piala AJL. Dan bila dia menyanyi, dia menggegarkan Seri Pentas 2 Plaza Alam Central. Semua orang menari, menyanyi. Composer, Navigator, penulis lirik Aman Ra. Oh, Aman Ra masuk bro. Bangun. Oke, karena dia sendiri rapper di dalam list-list kemarin ya, list 30 lagu kemarin. Bisa jadi dia masuk dan sekarang akhirnya dia masuk beneran ya. Mantap Aman Ra. Oke, hip hop sudah kembali bro. Silakan. Oh, oke, pemandu dia kata. Oke guys, Aman Ra guys. 6 lagu, separuh dah settle. Tinggal lagi 6 lagu. Oke. Sesak nafas. 6 lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu yang ketujuh layak ke anugerah juara lagu 34. Siapakah ini? Perform pada minggu yang kedua. Aku enggak ngikutin minggu-minggunya kemarin. Faizal Tahir, Mike Chan. Oh, Ragama. Penulis lirik Faizal Tahir, Jari Karim Karam dan Mike Chan, penyanyi Fairuz Misran, lagu Ragama. Okey, Ragama. Ini penyanyinya banyak yang ditukar-tukar ya. Aku enggak tahu kenapa. Ini Pak Erus Mizran yang nyanyi. Tadi Bob tadi. Terima kasih TV3, terima kasih semua Ja'a, Romeo dan juga Faizal Tahin. Bapak kini salam. Tanya. Ragaman. Okey. Pak Erus Mizran. Apa karena mereka tak artis besar yang sudah banyak dapat piala jadi enggak dimasuk, enggak boleh masuk lagi sini mungkin ya. Mara ke anugerah juara lagu ke-34. Haziq tunjukkan. Okay. Wow. Siapa lagi ni? Ini merupakan kumpulan band
Oke, okay. Oh, Mas Do band ini. Band kedua yang layak, komposer Hang Nadem dan Lak, penulis lirik Bunga Cantik, penyanyi yeah. Akim and Majesty. Woi, Akim. Rampas. Rampas, bro. Masuk Rampas. Ini sudah aku prediksi juga bakal masuk ini Rampas ini. Mantap Akim and the Magistrate. Lagu favorite gue ini, bro. Oke, habis. Ada tak kata apa-apa kepada rakan seperjuangan? Oh, enggak datang dia. Saya mewakili Akim Ahmad. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengundi lagu ini. Thank you very much. Diwakili. Diwakili dia. Okay, guys. Saya dah terbuka tengok lagu yang ke-9. Sherry, kita kena umumkan juga, Sherry. Baiklah. Lagu yang ke-9. Juga siapa lagi semua ni? Band cipta sebenarnya Alisa Ria, penyanyi kuliner. Mas Do kan? Ya, Mas Do. Masuk pasti Mas Do. Kenapa harus ngadu samping gitu? Asik. Mantap Mas Do, pasti masuk dia, aku sudah prediksi pasti masuk. Oke, saya Akim juga tadi. Semua sekarang ini sedang berdebat menunggu keputusan. Yep. Tapi kita ada lagi 3 buah lagu yang oke, 3 lagi, bro. Belum, okay, belum. Masih banyak lagi guys untuk kita tarik nafas, untuk okay. Kita bertenang kejap. Sebelum kita umumkan lagi 3 lagu. Guys, saya nak dengar lagi suarakan anda lagu mana. Yang layak kerja Oh, ada Hazama ya. Itu ada Hazama di belakang, kira-kira dia masuk nggak ya? Lagu penemannya itu lagu yang bagus. Tapi aku nggak tahu kalau juri bakalan sama nggak kupingnya sama aku. Kalau menurut aku, penemannya itu layak masuk sini. Jadi kita nak umumkan lagu yang seterusnya. 3 lagi lagu yang bakal Kak Anugrah juara lagu. Boleh buka, Sherry? Boleh, boleh. Dia perform siapa? Minggu ni. Ana bagi tahu lah hint sikit. Dia nombor bertuah dia 6, kalau campur ini 7. Okey. Komposer dan penulis lirik dan penyanyi Hazama dan pelipur lagu bernama. Tuh kan. Oh, ini lagu yang bagus, bro. Terima kasih kepada juri, terima kasih kepada muzik-muzik, terima kasih kepada anda yang mengundi lagu peneman. Oke. Okay. Salam kat semua. Assalamualaikum, terima kasih. Bagus. Kuping juri ini agak-agak mirip sama aku berarti. Peneman. Layak lah masuk AJL. Akim and the Magistrate, Hazama the Pelipurara, Kugira Master dan juga Drama Band. Yes. Okay. Wow, tinggal 2 lagi tempat. Okay. Antara 30 lagu yang perform semua tadi, 10 lagu kita dah umumkan. Tinggal 2 lagi. Lagi yang sedang menunggu keputusan sama ada lagu mereka layak ke tidak ke AJL 34. Okay. Jadi Sherif, kita boleh umumkan sekarang lagu ke-11 yang layak ke AJL 34. Siapa? Ciptaan penyanyi ini sendiri. Okey. Komposer Hakim Rusli. Oh, penulis lirik Hakim Rusli bersama Lembah Kesepian. Ya. Yeah. Hakim Rusli. Hakim Rusli. Yeah. Ada enggak orangnya? Kok enggak ada orangnya? Diwakilkan. Hakim Rusli. Adira enggak masuk, Adira. Kayaknya. Tinggal 1 lagi. Wow. Guys, siapa nih satunya? 11 lagu dah selesai. 1 lagi tempat lagu. 1 lagi, bro. Layak ke AJL 34. Crucial. Sebab ada 19 lagu. Tapi betul lah Aziz, tapi kita nak bagi tahu sebenarnya 30 buah lagu yang bertanding di Music Music 34 separuh air, mereka semua memang yang terbaik dan ya, 30 lagu terbaik semua, bro. Niko dah buat persembahan yang sangat mantap. Okay. Jadi ini masanya. Dan ini 12-nya yang paling terbaik ya. Lagu ke-12 pula yang lain. Okey, siapa ini? Aku penasaran. Okey, okay. Tapi sebelum itu, saya nak dengar tepukan yang paling gemuruh untuk mereka yang telah menghiburkan anda sepanjang okay, video mantap. Ini.
Mantap semua, mantap. Wih, ada Alia, ada Adira nggak masuk nih. Siapa lagi vokalis-vokalis? Semua tahu berikan itu baik ya, jadi? Ya, semua perisa ada. Wah, cukup. Cukup. Cukup rasa. Tapi kami akan umumkan lagu yang ke-12 layak mara ke anugerah juara lagu. Okey, siapa ini? Saya bagi pada anda. Oh, Sherry bagi ke Aziz yang umumkan. Ya. Betul ni? Betul. Sebab ini patutnya kita Sherry ni. Ya, Sherry sebut lagu je tak lagi. Okay. Nervous. Alright guys, kita umumkan sekarang ya. Lagu ke-12, yakni lagu terakhir yang layak ke anugerah juara lagu 34. Ayo kita buka sekarang, Sherry. Siapa? Okey guys, lagu terakhir yang layak ke anugerah juara lagu 34. Ciptaan sepenuhnya penyanyi ini sendiri. Okey. Aina Abdul. Oh. Aina Abdul masuk, bro. Mantap, mantap. Gak nyangka juga aku Aina Abdul masuk. Mantap. Memang suaranya bagus sih, suaranya memang. Teknik-tekniknya juga bagus. Ini baru pertama kali dia masuk ya. Terima kasih, Ainations. Thank you so much, Ainations. Thank you so much. Ainations, nama fansnya. Thank you so much. Jumpa di AJL nanti. Alhamdulillah. Nations namanya. Oke, Aina Abdul mengalahkan Adira, mengalahkan Alia ya. Kita bukan kepada semua finalis. Oke. Tahniah, tahniah. 3 minggu berturut-turut 30 buah lagu. Berikan tepukan kepada mereka sekali lagi, tuan-tuan dan puan. Ya, itu dia tadi ya, ke-12 finalis yang berhasil masuk ke dalam AJL 34 nanti. Tahniah untuk semuanya, selamat untuk semuanya. Banyak beberapa lagu yang aku tidak nyangka akan masuk ke dalam daftar 12 ini. Tapi memang sebenarnya lagu itu layak masuk ke dalam ke-12 daftar lagu finalis ini ya. So, selamat sekali lagi untuk semuanya. Dan kita akan lihat pertandingannya di AJL 34 nanti, siapa saja yang menjadi juaranya. So, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!